Itu hari jatuh di hari pertama orang Yahudi pung hari-hari bae. Jadi di itu hari, dong biasa bakar roti yang sone pake bibit roti, dan dong ju horo domba. Ais ju Yesus pung anak buah dong datang tanya sang dia bilang, Papa, ini hari ini kotong pung hari bae Paska. Jadi Papa mau botong pisah dia tanpa pesta Paska di mana? Ais Yesus suruh dia pung anak buah dua orang bilang, Bosong pi lebih dulu di kota. Di sana nanti bosong ketemu dengan satu laki-laki yang ada masa air di satu kumbang kici. Bosong pi iko sang dia sa. Nanti kalau dia masuk pi rumah mana na, bosong pi iko sang dia di situ. Ais bosong kasih tahu sang itu tuan rumah bilang, Bapak, botong pung bapak guru ada minta satu tampa, ko dia mau pakai bikin pesta pasca dengan dia pung anak buah dong. Ais nanti itu orang kasih tunjuk satu kamar luas di lantai atas. Dia susah dia lengkap itu kamar. Cuma tengah bosong dua pi kosa dia makan di situ sa. Ais dong dua jalan pi kota. Di sana dong dapat ketemu dengan semua yang Yesus suka si tahu memang sang dong. Judong sa dia semua, ko Yesus dong makan pesta pasca di situ. Ais dong dua pi pange sang Yesus dong. Waktu matahari sumulai tenggelam, Ju Yesus deng dia pung anak buah 12 orang dong pi di situ. Ais dong duduk ko makan sama-sama. Waktu dong ada makan, Yesus baomong bilang, Bosong dengar eh, ada satu orang dari bosong yang nanti jual beta kasih pi orang lain dong. Dengar begitu, Ju dong pung hati rasa terenak. Terus dong satu-satu tanya sang Yesus bilang, Itu orang yang papa omong tu, bukan beta toh? Yesus manyao bilang, orang yang colo dia pung roti pi dalam itu mangko sama-sama dengan beta, dia tu yang nanti jual buang sang beta. Ingat eh, beta manusia tu leni, musti mati sama kedong sutulis memang dalam Tuhan Allah pung tulisan berisi. Maawas, itu orang yang mau jual beta tu, Nanti dia pikol dia pung celaka. Ada lebih baik kalau dia pung mama sonde barana ame sang dia. Waktu dong masih makan, Ju Yesus angka ame roti satu balok, ko minta terima kasih sang Tuhan Allah. Ais dia bikin pica-pica itu roti, ju sorong kasih sang dia pung anak buah dong. Ju dia bilang, ini roti beta pung badan. Ame ko makan sudah. Ais itu, dia angka ame gelas yang ada isi buah anggur pung air. Dia ju minta terima kasih sang Tuhan Allah. Ais dia sorong kasih itu gelas, pi dia pung anak buah, kodong semua minum. Ju dia bilang, ini anggur beta pung darah. Dia nanti tertumpah, ko kasih selamat banyak orang. Ini darah jadi bukti, ko kasih ingat bilang, apa yang Tuhan Allah sujanji, memang sekarang ini sujadi. Nah, ame ko minum sudah. Dengar bye-bye dulu. Mulai dari ini malam, beta susonde minum buah anggur pung air lai. Sampai beta duduk perintah sama-sama dengan beta pung bapa di sorga, baru beta minum lai. Ais judong menyanyi satu lagu, ko puji sang Tuhan Allah. Terus dong keluar malam, ko pi Gunung Saitun. Waktu dong bajalan tu, Yesus kasih tahu memang bilang, nanti sebentar malam ni, bosong semua lari kasih tengah sang beta. Itu sama ke dong su tulis memang dalam Tuhan Allah pung tulisan berisi bilang, nanti Tuhan Allah bikin mati gembala, ais dia pung domba dong lari batas siram. Beta memang mati, ma nanti kalau beta su hidup kembali, beta pi lebih dulu dari bosong di provinsi Galilea. Ais ju Petrus protes bilang, Papa, biar orang lain dong semua lari ke setengah sang papa, ma beta sone akan. Yesus menyau bilang, PU, inga eh, ini malam ayam belum kokereo dua kali, ma lusu omong tiga kali bilang, lu sone kenal sang beta. Ma Petrus menyau keras bilang, sonde papa, kalau papa mati,
beta ju iko mati sama-sama. Ma beta sone akan laring kasi tengah sang papa, deng sone manyangkal sang papa. Petrus mung taman lain dong ju satu-satu bilang begitu.